viral di media sosial. Sebuah rekaman video memperlihatkan momen memalukan seorang ibu yang tengah rebutan minyak goreng di sebuah pusat perbelanjaan. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @andreli_48 pada Jumat 25 Februari 2022, terlihat petugas keamanan supermarket berdiri sambil memberi aba-aba kepada pengunjung untuk mempersilahkan mereka mengambil minyak goreng. Seketika puluhan ibu-ibu menyerbu rak penjualan untuk mengambil minyak goreng. Tanpa sadar, celana seorang ibu yang tengah rebutan minyak pun jadi melorot. Meski begitu, tampak sang ibu tetap meneruskan langkahnya ke tempat lain. Hingga saat ini video itu pun telah ditonton lebih dari 11.000 kali dan mendapat beragam komentar dari warganet. Salah satunya bahkan berujar bahwa saking asyiknya mereka rebutan minyak goreng, hingga tanpa sadar ada yang melorot. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.